Gunakan cukai palsu, seorang warga Villa Citra Wai Halim disidangkan. Randy, warga Villa Citra Kelurahan Jagabaya Kecamatan Wai Halim Bandar Lampung, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jaksa mendakwa terdakwa karena telah menjual barang dengan pita cukai palsu sebanyak 778 botol minuman yang mengandung etil alkohol. Randy Septianto menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam sidang perdananya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa membuat pita cukai palsu untuk dipasang pada 778 botol minuman beralkohol. Di hadapan majelis hakim, jaksa mendakwa tersangka dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Bandar Lampung, Imam Setiawan Zainuddin, Metro TV.